kenapa saya nak buat website ni, sebab portfolio ni, sebab biar orang tahu lebih lanjut tentang saya, dan orang yang tak tahu tentang saya boleh tahu tentang saya lagi. Saya nak orang lain kenal saya. Perjalanan Taufik ni bukan kanak-kanak yang tak istimewa, yang tak hebat, tapi semua hebat-hebat. Semuanya boleh menyuarakan. Saya ingin menyuarakan pendapat saya. Saya ingin tunjukkan bahawa saya boleh berjaya walaupun ada halangan yang saya ingin, walaupun ada halangan yang saya akan lalui. Saya rasa takut nak cubalah. Saya fikir selalu banyak fikir macam ni. Ini mesti susah nak buat website. Susah. Dan fikiran saya semua susah. Tapi tak, bila kita praktis banyak kali, saya cuba, ternyata tak, memang tak susah. Saya nak tekan apa kan, saya rasa takut nanti macam saya keluar apa-apa ni. Ternyata tak, selepas cikgu bagi tahu pasal butang ni, butang tu, butang ni. Okay, modul 3 perlu membuat Canva, di Canva untuk buat design poster, infografik. Bahagian yang seronok bagi saya semasa buat canvas ni adalah bila saya belajar buat poster dekat Canva. Sepanjang saya buat canvas ni tak ada satu pun yang susah bagi saya. Saya rasa dengan adanya poster dalam website kita adalah untuk mengajak atau membujuk semua orang untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Anda, bagi pembaca-baca, senang untuk baca apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin berkongsi kepada anda di website portfolio saya itu. Paling seronok belajar kat kelima. Tak tahu sebab apa, tapi saya rasa waktu saya buat tu macam best sikit. Saya rasa dengan adanya gap dalam website kita tidak terlihat bosan, terlalu bosan, dan penonton yang tengok website kita pun rasa seronok lah, sebab mungkin dia boleh main game, main quiz, vote ataupun tinggalkan komen. Tak pun saya tambah padlet agar penonton ataupun orang yang sedang melawat website saya dapat meninggalkan beberapa komen yang mereka hendak berikan. Saya telah menambahkan sedikit seperti padlet untuk saya punya penonton yang menonton portfolio saya, supaya mereka boleh komen di padlet itu. Kerana di modul 5 mengajar saya cara-cara untuk tak butang di setiap page, sama ada anda boleh ke seterusnya, page seterusnya ataupun page kembali. Pun cara untuk meletakkan soalan untuk anda. Contoh soalan ialah apakah makanan favorit anda? Apakah makanan favorit di Perak? Anda boleh berkongsi juga tentang hobi anda, tentang maklumat anda, tentang eksperimen anda yang anda tidak boleh lupakan selama ni. Paling susah waktu dah mula buat portfolio tu, yang kena buat sendiri punya site. Saya tidak berpuasa untuk explore lagi benda baru, untuk explore lagi Canva. Dan sekarang saya rasa mudah sikit lah kerana kita dapat explore lagi benda baru. Saya memutus asa untuk explore benda baru. Saya rasa puas hati dan belajar website tak sia-sia lah sebenarnya, sebab dah boleh buat website pasal tentang diri sendiri, so tentang apa-apa je yang kita nak. Okay, so benda ni tak sia-sia dan ini adalah perkara baru bagi saya. Sekian, terima kasih.